dilakukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu, tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya dua anak di rumah saya, sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut setahun. Rekan-rekan media, kami ingin menyampaikan sehubungan dengan pemberitaan yang berkembang di media terkait penanganan perkara atas nama terdakwa Valencia alias Neng Silim yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karawang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Malam hari ini kami sampaikan siaran pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sebagai berikut. Setelah membaca pemberitaan yang beredar, baik terkait penanganan perkara dimaksud Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia merespons secara cepat dan memberikan perhatian atau atensi khusus dengan memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk segera melakukan eksaminasi khusus atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia pada hari ini, Senin tanggal 15 November 2021, Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bergerak cepat sebagai bentuk program quick wins dengan mengeluarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara atas nama terdakwa Valencia alias Nancy Lee yang hari ini dilaksanakan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung sejak pagi hari hingga sore hari tadi. Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah dilakukan dengan mewawancarai sebanyak 9 orang, baik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, serta Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam P16A. Rekan-rekan media sekalian, temuan sementara hasil eksaminasi khusus sebagai berikut. Yang pertama, dari tahap pra-penuntutan sampai dengan tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Kedua, tidak memahami pedoman nomor 3 tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana umum tanggal 3 Desember 2019 khususnya pada ketentuan bab 2 pada angka 1 butir 6 dan butir 7 bahwa pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum dengan prinsip kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir 2, 3, dan butir 4. Ketiga, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang
telah melakukan penundaan pembacaan tuntutan pidana sebanyak 4 kali dengan menyampaikan alasan kepada majelis hakim dengan alasan rentut belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Padahal rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2021 dan diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Oktober 2021 dan persetujuan tuntutan pidana dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nota telepon per tanggal 3 November 2021. Namun pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2021. Temuan keempat, tidak mempedomani pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Temuan kelima, tidak mempedomani 7 perintah harian Jaksa Agung yang merupakan norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama terdakwa Valencia alias Neng Siling sehingga mengingkari norma atau kaidah. Hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil temuan eksaminasi khusus hari ini, maka disimpulkan, yang pertama, penanganan perkara terdakwa Valencia alias Nancy Lim dan juga terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Karena hal ini telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung. Kedua, para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Ketiga, khusus terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Demikian atas perhatian rekan-rekan media sekalian, kami sampaikan pemberitaan sebagaimana yang beredar di media massa terkait terdakwa Valencia alias Nancy Lim. Terima kasih, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan selamat malam. Thank you.